Mang. Edo. Mau makan juga? Iya, Mang. Dari tadi saya keliling-keliling sepi, Mang, dari yang beli. Ya udah, makan di sini aja sama gua. Makasih ya, Mang. Ya. Oh ya, Mang. Situ udah tau belum? Mas Cipto mau buka usaha es blender. Ya elah si Cipto ya. Udah gua bilang jangan dagang, masih dagang juga. Oh, emang kenapa tuh, Mang? Ya bukan begitu, Ndro. Kalau si Cipto dagang es blender, kan gua jadi banyak saingan. Oh, gitu tuh. Iya. Iya ya. Mbak, Paulif. Mbak, Paulif. Paulif. Mbak, Paulif. Hehehe, lu mau kemana? Anu, Mang, mau ngejar Paulif. Nah, terus Cipto gimana? Cipto tadi jalan-jalan sama anaknya. Eh, Mbak, udah situ kejar aja sana. Paulif, Paulif. Mbak. Mbak. Paulif. Mbak. Paulif. Mbak, 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 dipanggil kok malah kabur sih? Ya Mas, ya ngapain ngejar saya? Ya, karena Mbak Olive kabur ya saya kejar. Saya lagi nggak mau beli ketoprak, nggak punya duit. Saya juga nggak nawarin ketoprak. Anu lho Mbak, tadi pagi kan Mbak belanja. Nah terus uangnya jatuh lho, saya mau kembaliin uang kok. Nih, 20 ribu. Alhamdulillah, kirain hilang. Pantes dicariin nggak ada. Makasih Mas Indra. Ya, sama-sama. Ya pokoknya begitu dah. Awas lu kalau ambil jualan blender. Nah, tapi kalau enggak jualan saya enggak kerja loh ya. Ya lu usaha toh, cari kerjaan yang lain. Eh, kerja apa? Ya udah, lu nyupir lagi aja. Enggak ada yang butuh disupirin, Bang. Ya udah, kalau gitu lu jual kue lagi dah. Ah, oh, enggak enak tuh ya sama Pak Uyuy. Ya apa aja dah. Yang penting lu jangan jualan es blender. Ya ya apa aja itu apa? Ya elah, lu pikir sendiri, kan lu yang mau jualan.